Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saya Yoyok Dwi Sasongko Eskom selaku salah satu penanggung jawab pelaksanaan Festival Anak Solih Kediri Raya yang dilaksanakan oleh DPD LDI Kabupaten Kediri telah berupaya bersama dengan penanggung jawab dan panitia yang lain agar pelaksanaan Festival Anak Solih se-Kediri Raya berjalan dengan lancar dan sukses, mengharapkan dengan adanya Festival Anak Solih Kediri Raya ini bisa melahirkan generasi bangsa yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri untuk menyongsong revolusi industri 4.0. Kami juga berharap semoga semua warga LDII dan juga masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri turut mendoakan dan mendukung pelaksanaan Festival Anak Solih Kediri Raya ini. Semoga dengan pelaksanaan Festival Anak Solih se-Kediri Raya ini mampu melahirkan generasi bangsa yang berakhlakul karimah, alim faqih dan mandiri guna menyongsong masa depan bangsa di revolusi industri 4.0. Sekali lagi, mari kita dukung, kita doakan anak-anak kita dalam acara Semarak Festival Anak Solih Kediri Raya yang insya Allah akan digelar besok pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 di Komplek Aula Baitul A'la, Desa Mojokerep, Kecamatan Pelemahan. Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan barokah, dan membawa manfaat barokah untuk kita semua, untuk bangsa yang kita cintai ini. Sekian, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.